rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang pertama, sebelumnya kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan yang kedua, saya Hasto Kristianto bersama dengan Mas Jarod Saiful Hidayat ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan surat kuasa dukungan berikut satu dari rekan-rekan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri buat teman-teman pers. Ya. Mas, semua otentik. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Perlu dibaca. Boleh. Agak kenceng ya, Pak ya. Ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini, pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.